mengajarkan bagaimana cara menggambar orang yang benar. Pertama-tama membuat huruf U atau angka 0 seperti ini. Serambut, telinga, buah, mata, mata, hidung, mulut. Ini bisa dikasih topi bagian atasnya seperti ini. Lalu kasih kerah baju. Tunggu tengah manis kelingking kelewatan lengan. Ketukan ya. Jadi kita buat bagian baju seperti ini. Terus bagian celana seperti ini. Kita kasih satu kelingking manis tengah telunjuk jempol. Dari huruf U kita rambut, semua rambutnya model lain boleh seperti ini. Telinga, mata, hidung, mulut. Kita yang ini buat perempuan ya. Dibantu rambut baju biar lebih cantik, satu bagian lengan baju biru terus biar sama dengan bagian kerah baju ya. Jempol telunjuk tengah manis kelingking telapak tangan lengan seperti ini. Itu jempol telunjuk tengah manis kelingking telapak tangan lengan. Bagian bawah baju sama dikasih lengkung-lengkung biar sama dengan bagian lengan baju yang sama dengan bagian kerah baju. Lalu kita kasih rok pendek ya seperti ini dan lebih feminim. Kita kasih sepatu 1, 2, 3. Kalau sudah ada gambar seperti ini, tinggal tahap selanjutnya kita membuat biru. Boleh lurus seperti ini atau boleh lengkung-lengkung seperti ini. Mau gelombang ya. Ini aturan bisa. Terus yang kedua kita kasih bukit biar fungsinya bukit ini agar bagian langit tidak boleh langsung ketemu dengan tanah. Kalau seperti itu sudah kelihatan aneh, kecuali pemandangan laut itu boleh. Kalau di taman atau depan rumah tidak boleh. Terus bagian kedua selanjutnya kita kasih rumput. Ini ornamen ya. Yaitu membuat pohon. Gampang sekali kita membuat pohon seperti ini. Pohon sama daun harus ditutup, ada batas lengkung-lengkung seperti ini. Biar ada bedanya yang mana daun, yang mana bagian batang.
Terus bagian pohon itu marah. Di bagian ornamen ya, isian tebar. Kalau kamu terlupa menambah gambar biar tidak bingung. Ini bagian bawah kosong kak, dikasih apa? Kasih tambah batu, lumpur, dan kita kasih seperti ini. Jadi yang namanya masuk. Isian atau bagian yang kosong bisa dikasih lebih batu lumpur juga bagus biar lebih penuh gambarnya, tidak kelihatan kosong. Ini bagian sini kita tutup pakai kemarin dari kelihatan bilang, tapi modelnya dibuat yang kuning. Sudah selesai, tinggal pewarnaan biar ada bagian langit sama tanah beda, kita kasih garis seperti ini. Ini sudah mengidentikan, setidaknya membedakan langit sama. Oke, jadi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Kairon Subali agar selalu semangat dan bagian video selanjutnya. Terima kasih.